Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Hamka Hamzah. Kita sudah sampai di tujuan kita yaitu puncak Gunung Bromo. Sekarang saya akan bertanya-tanya kepada salah satu warga yang berada di puncak Gunung Bromo. Selamat malam Pak. Selamat malam. Iya. Dengan namanya siapa Pak? Bekal. Bekal. Inilah Pak Bekal. Kalau orang Jawanya bilang juru kunci, kuncennya. Nih, saya akan bertanya-tanya Pak. Di sini kedinginannya sudah mencapai berapa derajat? Sementara masih jadikan masih 20 derajat. Kita di ketinggian 2716 mdpl. Kita melihat sunrise. Sunrise itu pukul berapa, Pak? Pukul 5.15 lah. Iya. Sunrise. Apa saja sejarah-sejarah tentang Gunung Bromo ini, Pak? Di sini kita di penanjakan kita melihat sunrise ya. Artinya ada pemandangan kita melihat di lava view. Kalau memang cuacanya baik, kita dapat sunrise bagus. Kalau apalagi kalau ada cuacanya bagus, kita ada bisa kita seakan-akan di atas awan. Oh, ya besok pagi lah kita lihat nanti. Kita lanjutkan di 5.15 kita lihat sunrise-nya. Oke pemirsa, itu tadi saya bincang-bincang dengan salah satu warga di tempat sini dan juga juru kunci. Mohon maaf. Sekarang saya agak berbicara gemetaran kalau kesepian. Oke, kita lanjut lagi sebentar melihat sunrise. Gaskan dia.